Assalamualaikum sahabat semuanya. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan bagaimana tutorial cara membuat cyber effect yang lagi kekinian di Android. Selamat menyaksikan. Pilih titik 3 di sudut kanan atas. Lalu image size. Buat aspect ratio-nya 1280 banding 720 atau 16 bagi 9. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu new text-nya ini, layer text-nya. Kemudian kita pilih plus dan masukkan foto yang akan kita edit. Kita pilih dari galeri kita, terserah mau foto apa aja. Jika sudah masuk foto yang Anda pilih, kemudian perkecil dan paskan ke layar ukuran fotonya. Oke. Selanjutnya pilih tool segi 6 ini dan kita pilih eraser karena kita akan menghapus background fotonya. Oke. Kemudian kita atur ukuran brushnya, mau yang besar atau yang kecil untuk menghapus bagian backgroundnya. Jika sudah, kita hapus bagian background yang tidak diinginkan. Dan jika kita ingin lebih detail lagi, sebaiknya di zoom ukuran fotonya dan kita hapus satu persatu bagian backgroundnya. Selain Pixelab ini, banyak aplikasi yang lain yang dengan mempunyai fungsi yang sama untuk menghapus background, seperti background eraser, Pixelab Pro, PixArt, dan aplikasi editing foto lainnya. Cuman karena saya ingin gak ribet dan banyak aplikasi, ya saya bikin tutorialnya di Pixelab ini aja. Karena belum pernah saya bikin tutorial menghapus background dengan aplikasi Pixelab. Sekalian aja. Sebelum-sebelumnya saya editing video Trick Magic Cam Master Effect ini melalui aplikasi Pixelab Pro menghapus background ini. Ini baru perdana saya menghapus background dengan Pixelab ini. Oke, hapus bagian backgroundnya, atur ukuran brushnya jika terlalu besar atau terlalu kecil. Jika sudah selesai, perkecil ukuran zoomnya dan centang. Kita hapus deh backgroundnya. Sekarang kita pilih menu background, kemudian transparent. Jika sudah, kita save dulu foto yang ini, hasil editingnya, save as image, kemudian custom, pilih ukurannya, high, very high atau ultra, dan save to gallery. Editing pertama sudah selesai, kita lanjut ke editing kedua. Kita beri dulu backgroundnya warna hitam ya, biar lebih jelas editing line artnya atau efek cybernya. Kemudian kita pilih tool segi 6 ini dan pilih draw. Pilih warna yang Anda inginkan, kalau saya pilih warna biru. Selanjutnya kita pilih pen size, ukuran brushnya sesuai keinginan kalian. Kemudian zoom fotonya sampai maksimal. Dan kita gambar line art berwarna biru di pinggir-pinggir fotonya. Seperti contoh yang ini ya. Ya terserah sahabat semuanya mau gambar line artnya gimana. Kayak kalau saya yang simpel-simpel aja seperti ini. Oke, udah selesai. Kemudian saya akan menggambar kacamatanya. Dan kita turunkan ukuran pen size-nya. Zoom dulu bagian kacamatanya. Kemudian diperkecil ukuran pen size-nya menjadi 0.5. Kalau nggak ada kacamata ya nggak usah aja. Biasanya kalau nggak ada kacamata bagian matanya yang di blur atau digambar.
kemudian kita gambar bagian baju atau dasi ya, sesuai apa yang kalian pakai. Ya, kalau saya kan ini kan karena versinya PUBG ya, ini yang saya gambar gitu. Oke, jika sudah selesai centang, kemudian kita pilih layer, kita hapus layer fotonya atau delete, kemudian layer lagi. Selanjutnya kita kasih efek glow, pilih menu shadow. Oke. Enable, aktifkan, kemudian pilih warna yang sama. Karena saya pilih warna biru ya, shadownya biru juga. Atur blur radiusnya di poin 15. Oke, centang. Oke. Selanjutnya kita pilih relative position untuk memastikan gambarnya berada di tengah. Klik bagian atasnya dan bagian bawahnya, kemudian centang. Selanjutnya kita copy ya gambar ini, dan kita pilih lagi relative position biar lebih double dan efek glow-nya lebih terang lagi. Kemudian pilih background dan transparent, dan kita save hasil editing yang kedua ini. Save as image, pilih custom, high, very high atau ultra, dan save to gallery. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Kine Master-nya. Buka project baru atau plus. Pilih aspect ratio-nya 16 banding 9. Selanjutnya pilih media. Pilih latar dan masukkan warna latar hitam. Oke. Perpanjang durasi warna latarnya sesuai dengan keinginan kalian. Jika selesai, kembali ke awal video. Pilih lapisan, kemudian media, dan masukkan hasil editing atau efek glow yang sudah diedit tadi di Pixel Lab. Pilih bagi layar, dan kita pilih full screen. Perpanjang durasi layar fotonya. Oke. Kembali lagi ke awal video. Kita pilih lapisan, kemudian efek, dan pilih efeknya Mirage atau Mirage. Ini kita dapatkan di Asset Store Kine Master ya, di toko Asset Kine Master, bisa Anda download di situ. Oke, pilih. Selanjutnya perbesar ukuran efeknya dan perpanjang durasi efeknya ya, sesuai layer fotonya juga. Kemudian kita pilih pengaturan efeknya, pilih speed, kecepatan efeknya. Terserah sahabat semuanya mau di poin berapa. Kalau saya di poin 13. Dan ini tipe mode efeknya ya, saya milih model 1. Kita cek dulu ya. Tuh ada efek bergelombangnya, seperti aliran listrik atau efek cybernya kelihatan. Jika sudah selesai, kita save dulu ya hasil editing ini. Pilih ekspor. Oke. Selanjutnya untuk editing terakhir, editing yang keempat ya, kita buka project baru Kine Master-nya. Pilih plus. Pilih aspect ratio-nya 16 banding 9. Kemudian pilih media. Kita pilih latar dan masukkan kembali latar warna hitam.
centang. Kita perpanjang dulu warna latarnya ya, biar durasinya agak lama. Kembali ke awal video, dan kita masukkan background atau wallpaper gambar ya. Gambar ini akan kita buat berjalan. Terserah kalian mau gambar apa wallpapernya. Kalau saya karena PUBG ya, kita cari aja yang sesuai dengan versi PUBG-nya wallpapernya. Perbesar ukuran wallpapernya. Setelah diperbesar, geser wallpapernya ke arah kanan. Tapi jangan habis-habis sekali wallpapernya. Dibuat sepas mungkin ukurannya. Kita perpanjang dulu durasinya ya. Sekarang posisi wallpapernya kan ada di sebelah kanan. Kita beri efek animasi ya, dengan tool kunci animasi. Klik layarnya, pilih kunci animasi. Oke, geser videonya ke akhir, ke bagian akhir video ya. Tapi jangan terlalu terakhir kali. Kemudian klik plus, dan kita geser wallpapernya ke arah kiri sampai habis wallpapernya. Nah, sampai sini ya. Oke, kita cek dulu ya. Nah, seperti berjalan wallpapernya, biar lebih keren aja kita bikin efek animasinya. Selanjutnya di detik 1, 1,0, kita masukkan foto yang sudah diedit tadi. Pilih lapisan, kemudian media, dan masukkan hasil foto yang sudah dihapus backgroundnya di preset tadi. Kita pilih bagi layar dan pilih full screen. Jika sudah selesai centang, perpanjang durasi layarnya. Oke. Kemudian kita beri selingan atau selisih 1 detik atau di poin 2,0. Kita pilih lapisan, kemudian media, dan masukkan hasil editing di Cam Master sebelumnya atau efek sabernya ya. Nah, yang ini kita pilih juga bagi layar dan full screen agar ukuran efek sabernya dengan ukuran fotonya sama. Karena ini berwarna hitam, kita pilih menyampur, kemudian kita pilih layar, pas ukuran foto dengan efek sabernya. Kita cek dulu ya. Oke, agar terlihat lebih keren lagi, kita pilih animasi masuk di efek sabernya. Kalau saya pilih CK ke atas dengan durasi di poin 2,3. Oke, centang. Kita cek dulu ya. Keren kan efek sabernya? Efek saber ini boleh warna biru, kuning, merah, terserah kalian. Selanjutnya kita beri animasi masuk di layar fotonya. Pilih animasi masuk, kemudian pilih animasi stempel atau karet paling bawah kalau nggak salah. Oke, centang. Kita cek dulu biar ada efek animasinya. Sip. Jika terlalu lama atau terlalu cepat, efek sabernya digeser aja ke kanan dan bagian layer fotonya digeser aja ke kiri. Kita cek lagi ya. Oh iya, kita pilih dulu animasi masuknya. Karena terlalu cepat, pilih durasinya di poin 1,5 aja animasi masuk stempel karetnya. Ya, kita cek lagi. Nah, kalau kayak gini udah pas.
biar lebih keren lagi efek cybernya, kita beri efek glitch, efek berkedip. Kita pilih lapisan, pilih efek, pilih efeknya split spectrum. Ini bisa kita dapatkan di toko aset kemaster ya, download aja. Pilih split spectrumnya, kemudian centang, perbesar ukuran efeknya, kemudian diperpendek aja durasi split spectrumnya, paling kecil, paling pendek durasinya. Cek dulu. Tuh ada efek glitchnya kan. Kita klik efeknya, kemudian titik 3, kita duplikat efeknya ya. Geser efeknya agak jauh, kemudian pilih pengaturan, kemudian kita pilih angle yang berbeda di efeknya. Lakukan hal yang sama untuk langkah berikutnya. Kita klik lagi, kemudian titik 3, duplikat lagi, geser ke arah kanan, beri jarak, kemudian klik lagi dan pilih pengaturan. Kita ubah lagi angle-nya dengan angle yang berbeda, naikkan, centang kembali. Untuk efek yang terakhir kita duplikat lagi ya, klik efeknya, titik 3, dan duplikat kembali, geser dan beri jarak, kemudian pilih pengaturan, pilih lagi angle yang lain. Oke, kita cek dulu ya, ke bawah angle-nya. Jadi ada 4 efek. Kita cek dulu hasil editingnya. Efek cybernya, efek glitchnya ke samping, angle-nya ke atas, angle-nya serong, diagonal, dan ke bawah. Jadi deh efek cyber kekinian yang keren di Android lagi banyak laku untuk digunakan sebagai video quotes untuk story WA. Kita save ya hasil editingnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial, dan subscribe ya sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.